guys, ketemu lagi kita di hunting kali ini. Kembali panas sekali hari ini guys. Aku nyari tempat sambil posisi kamera ini susah sekali guys. Ada Upik? Ini Upik tadi shoot di situ. Matangga, baru masuk pulang Upik. Kenal lah. Kan apa ngelibit ya, kan ngelibit gas kok. Tapi nggak apa meleset kayaknya, soalnya nggak ada. Biasa kalau ditembak tuh kan kalau dia kesakitan langsung, cuma nggak ada ini kayaknya meleset. Oke guys, ikutin hunting kali ini guys, seputar tempat di Batola dengan keadaan padi yang udah mulai menguning. Oke guys, kita lanjut. Harinya panas sekali guys, ikutin ya guys. Upik ngambil itu satu tuh apa terkukul. Kenapa Upik? Ambilnya ada Upik ya? Poin satu tadi dia banyak di sini guys, nggak di shoot satu ya langsung hilang. Alhamdulillah masih nyangkut satu poin. Cuaca sangat panas guys, kita nggak tahu ini. Selanjutnya mau cari apa pindah lokasi. Ini daerah sini semuanya panas banget. Oke guys, kita lanjut ya guys, cari poin lagi. Oke guys, kita ke daerah sawitan guys, pindah. Ini banyak pohon sawit guys, buah sawit. Dan tadi mau banyak tropor di shot Upik, alhamdulillah dapat poin. Ini kalau salah-salah ini kita kena backlight guys, cahaya sangat susah di sini karena cuacanya sangat terik sekali, panas guys. Jadi ya harus apa ngambil posisi yang bagus buat shooting. Oke guys, kita lihat poin, dapat satu lagi. Ini guys, mati kah? Sempat terbang dia guys. Tadi kan shootnya di situ guys. Oke guys, alhamdulillah nambah poin guys. Guys, ketemu di jalan. Dia masih sembunyi guys, kita sanggong sebentar guys. Ini udah pada nongol tenggelam lagi. Mudah-mudahan bisa dapat kita evakuasi guys. Panas sekali guys. Ini cuaca hampir 40 derajat guys. Kita sambil nyanggong ya guys. Semoga suara angin juga tambah bikin ngaco nih audio. Bisa ke belakang sana tadi. Fix me jangkung guys. Sebenarnya nih karena kita lebih jatuh aja. Panas sekali guys. Tadi itu mati ya, pik suaranya pik. Ada suaranya dari balas. Oke guys, ini kita lagi berteduh di kebun ini karena hari ini betul-betul panas guys, sekitar 40 derajat. Sok tau, tapi yang jelas panas sekali guys. Tadi jalannya udah kayak sepatu ini panas kayak kebakar gitu guys. Susah nyari poin hari ini.
jangankan manusia guys, monyet pun berteduh kalau panas seperti ini guys. Oke, tadi di situ si Upik ketemu, melihat lah di jalan ya. Karena kalau kita juga berjalan, kayaknya kalah dengan cuaca guys, panas sekali. Dan ini bentar lagi nih kita jalan, karena gak beberapa saat nggak di apa nggak keluar, sedangkan waktu udah sore nih guys. Nah ini kita banyak berteduh. Oke guys, lanjut lagi guys, mudah-mudahan sampai sore nanti kita bisa banyak dapat, ya cukup lah bawa poin, bisa ke dalam sananya. Tadi di mana nih, mau kasih nggak? Tadi di mana? Oke guys. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oh, di seberang guys. Jarak 70 lebih lah tepik. The world seems small. Ya ada pohon besar itu guys. Wih, ngambil kan. You and me. Itu mana? Itu ke di Galangan enggak situ? Iya. Kita kan dia ambil biawak. Do, sini putar sana. Oh, ini guys, kita ambil guys, sama guys. Kita di Opik kita sadar guys. Jadi kita kan posisi di sebelah sana itu. Terus kita muter melihat sini. Kayaknya ke sini. Orang penembak long range itu ngambilnya tanggung dari kita sendiri guys. Oke okay guys, kita tunggu dia balik bawa poin. Hidup kan sih? Oh, isinya lah. Oke guys. Wah, ambil kaki. Situ nampik batang begini, batang aja. Kandah lah. Alhamdulillah nambah poin lagi guys. Oke okay guys, tadi di tengah jalan temu poin, langsung dieksekusi sama Upik, tapi dia gak langsung geletak, langsung apa gelepak-gelepak kayak gitu dan masuk ke dalam semak. Kembali lagi si Upik itu nyari kayak mulung ini. Mudah-mudahan ketemu guys. Matahari guys, ini udah sore sekali ini guys, jam 5 lewat, karena tadi kan kita terlalu banyak menghindari cuaca panas guys, sehingga untuk hunting gak terlalu fokus. Oke guys, kita tunggu poin apakah bisa dievakuasi sama Opik. Udah ketembak sih. Oke guys, kita ngopi dulu ya guys. Sambil nunggu kalau ada yang datang, pendinginan mesin juga. Ngopi dulu guys.
Kamu dua bungkus apa? Dua. Matahari panas sekali guys. Di belakang itu, ini kan cahayanya kena muka aku nih. Sampai udah sore seperti ini, gak ada teduh-teduhnya. Ya, kena bayangan. Kalau hujan salah juga ya guys. Panas salah juga. Namanya manusia. Nah, bunyi apa tuh? Oke guys, kita ngopi dulu ya guys. Nih, pik bikin kopi. Panas. Masuk ke sabetnya nih, pik. Pik. Kedamu imbunannya nih ya. Meluncat. Tapi dia tengah-tengah, Bang. Apa nya? Ini meluncat ke atas tadi. Tapi yang di tengah-tengahnya tuh. Oke, guys. Wah, akhirnya ketemu, guys. Salto, pik. Lah. Lawan lonsong tangan bercabur. Wah, buaya, guys. Buaya darat, guys. Ini mati gak, pik? Dah. Alhamdulillah nambah poin, guys. Guys, ada buaya, guys. Ada buaya, guys. Aduh. Hah? Ada pegang kita di sini, nah coba lihat nah. Nah. Nah, matahari tenggelam. Guys, itu matahari tenggelam, guys. Oke, guys. Ternyata kita hari ini memang sangat-sangat sulit, guys, untuk mencari poin. Pertama karena harinya panas juga, cuaca betul-betul luar binasa. Dan tapi alhamdulillah guys, kita masih bisa dapat poin sama pick nih kita. Alhamdulillah lah masih ada yang bisa kita evakuasi bawa pulang guys. Oke guys, cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu mengikuti petualangan kita. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Kita akan kembali lagi dengan petualangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.